Assalamualaikum, hai moms, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini aku mau bikin puding coklat dengan flas susu yang enak banget. Rasa pudingnya itu nyoklat banget dan manisnya juga pas sekali. Cocok untuk cemilan anak-anak waktu liburan sekolah kayak gini. Penasaran gimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan pan-nya terlebih dahulu untuk memasak puding coklatnya. Masukkan 1 saset agar-agar plain. Kemudian tambahkan 2 sendok makan muncung coklat bubuk. Untuk rasa puding coklat yang enak, gunakan coklat bubuk kualitas terbaik. Di sini saya menggunakan coklat bubuk merek Van Houten. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Untuk gula pasirnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian tambahkan sejumput garam. Selanjutnya ini diaduk sebentar menggunakan whisker sampai semua bahan keringnya tercampur merata. Sambil diaduk-aduk seperti ini, tambahkan susu coklat UHT sebanyak 1 liter. Aduk-aduk terus menggunakan whisker sampai semua bahan keringnya larut. Kemudian tambahkan juga air sebanyak 300 ml. Jadi untuk total penggunaan cairannya sebanyak 1300 ml. Nah, ini semua bahan keringnya sudah larut ya. Coklat bubuk dan tepung maizenanya juga sudah tercampur merata dengan susu. Kemudian langsung aja ini puding coklatnya saya masak. Saya masak menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil sesekali diaduk seperti ini supaya permukaan bawah dari pudingnya ini tidak hangus. Saya masak sampai puding coklatnya mendidih. Nah, ini dia puding coklatnya sudah mulai mendidih. Aduk-aduk terus seperti ini. Jika sudah mendidih banyak, saya matikan api kompornya. Kemudian masukkan dark cooking coklat sebanyak 85 gram. Jadi dark cooking coklatnya ini kita masukkan pada saat kondisi apinya sudah mati ya. Aduk-aduk terus menggunakan whisker sampai dark cooking coklatnya meleleh dan uap panasnya hilang. Untuk cup pudingnya, di sini saya sudah siapkan cup tin wheel berukuran 150 ml. Saya menggunakan cup yang langsung menggunakan tutupnya seperti ini. Kemudian saya tuang puding coklat ke dalam cup. Saya tuangnya nggak terlalu penuh, nanti atasnya mau saya tuang dengan flas susu. Tuang semua puding coklatnya ke dalam cup sampai puding coklatnya habis. Sambil menunggu puding coklatnya mengeras, ini saya mau bikin flas susunya. Saya sudah siapkan pan. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian masukkan susu sebanyak 700 ml. Kemudian saya aduk sebentar menggunakan whisker sampai telur, tepung maizena, dan susunya tercampur merata.
Selanjutnya saya masak menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini supaya tekstur susunya nggak mudah pecah. Kita masak sampai tekstur flan-nya ini mengental dan mendidih. Nah, bisa dilihat ini tekstur flan-nya sudah mulai mengental dan sudah meletup-letup banyak seperti ini. Selanjutnya, ini saya matikan api kompornya. Saya aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah puding coklat di dalam cupnya mengeras, langsung aja flan susunya saya tuang ke dalam cup seperti ini. Karena ini mau langsung dimakan dengan anak-anak, jadi flannya langsung saya tuang ke dalam cup seperti ini. Untuk satu resep, ini hasilnya 12 cup ukuran cup tin wheel 150 ml. Untuk detail resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Supaya tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih nyoklat, di sini saya taburi dengan parutan dark cooking coklat. Nah, tips pada saat memberikan topping dark cooking coklat, sebaiknya flan-nya dalam kondisi dingin. Ini saya berikan dark cooking coklat dalam posisi flan masih hangat, jadi dark cooking coklatnya langsung meleleh. Tapi nggak apa-apa, rasanya masih tetap enak. Simpan semua puding di dalam kulkas selama 2-3 jam, kemudian puding coklatnya siap untuk kita nikmati. Setelah disimpan di dalam kulkas selama 2-3 jam, ini puding coklatnya sudah mengeras dan sudah dingin. Gak sabar banget, saya langsung pengen cicipin. Saya langsung cicipi ya, ini tuh tekstur puding coklatnya lembut banget dan aroma coklatnya udah kerasa sekali. Nah, seperti ini, saya cicipi, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, nyoklat sekali, manis, gurih, creamy, dan ada rasa pahit-pahit dari coklatnya. Wow, pokoknya rekomen banget resep satu ini. Untuk stok cemilan anak-anak di rumah, pasti mereka seneng banget dan gak bakalan nolak dengan puding coklat satu ini. Tampilannya sangat cantik dan menarik, dikemas dalam cup ukuran 150 ml, cocok untuk isian snacks box atau untuk ide jualan. Makan satu cup dijamin gak bakalan cukup karena rasanya tuh nagih banget. Oke Mam, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi Mam semua. Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.